teman-teman, baru saja pesawat dari Perdana Menteri Timor Leste, Taormatan Ruak, tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023 pukul 13.55 waktu Indonesia Tengah, teman-teman ya. Dan sebelum menuju hotel, setiap pemimpin negara maupun delegasi yang masuk di Bandara Komodo atau tiba di Labuan Bajo disambut dengan tarian Tiba Mekah, teman-teman. Dan tarian Tiba Mekah ini, teman-teman, adalah tarian tradisional dari Tanah Nusa Lalai Manggarai. Tarian Tiba Mekah merupakan tarian untuk menyambut tamu agung yang datang ke Tanah Manggarai dan khususnya saat ini di Bandara Komodo Labuan Bajo, teman-teman. Diketahui juga bahwa KTT ASEAN yang ke-42 ini merupakan ajang pertama kalinya bagi Timor Leste yang akan digelar di Labuan Bajo saat ini, teman-teman. Menteri Kominfo Joni Plate adalah yang menyambut kedatangan Perdana Menteri Timor Leste di Bandara Komodo Labuan Bajo. Perdana Menteri Timor Leste tiba di Bandara Komodo dengan menggunakan pesawat Aerodili Timor Leste. Dan setiap kedatangan para delegasi negara anggota ASEAN maupun para Perdana Menteri disambut oleh tarian-tarian khas Kabupaten Manggarai Barat, yakni tarian Tiba Mekah. Usai disambut tarian Tiba Mekah, rombongan Perdana Menteri Timor Leste langsung menuju hotel. Perdana Menteri Timor Leste Taormatan Ruak meninggalkan Labuan Bajo pada pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah dengan didampingi oleh pejabat pelepas Menkominfo Joni Plate pada Kamis 11 Mei 2023. Timor Leste so ya. Dia nak masuk ke toilet. Oh, penasaran dia.
Timur Leste juga ya. Penasaran dia.